Baik, ini cara scan barcode WiFi di HP Samsung tanpa aplikasi. Nah, bagaimana caranya? Sebelum kalian melanjutkan video ini, sebenarnya Samsung itu tidak semua mendapatkan fitur scan tanpa aplikasi. Di sini kalian bisa cek di bagian softwarenya itu hanya tersedia di Samsung yang sudah UI 2.1. Jadi pilih tentang ponsel ini, kemudian pilih informasi perangkat lunak. Nah, di sini versi UI-nya 2.1. Kalau kalian di bawah ini tidak ada fitur tersebut. Nah, sekarang supaya kita bisa men-scan, kalian bisa lihat di sini. Tarik panel notifikasi, kalian akan bisa melihat ada WiFi, kalian tekan lama. Nah, fiturnya ini di sudut kanan atas, ada pindai kode QR. Kalian pilih saja. Kalau kalian yang punya kode QR dari Xiaomi ataupun Samsung itu, langsung bisa kalian scan seperti ini. Nah, seperti itu. Kalau belum terhubung, bisa langsung kita hubungkan. Ini sudah terhubung. Cara kedua bisa lewat sini, buka aplikasi, buka pengaturan HP Samsungnya, pilih koneksi, kemudian pilih WiFi. Nah, di sini scan barcode-nya. Selain itu Samsung juga ada fitur scan barcode juga di sini. Nah, di sini ada pindai kode QR, kalian pilih, cari saja di bagian ini. Nanti tinggal kalian buka kamera, nah dia akan men-scan. Nah, ketuk di sini untuk menyambung ke jaringan WiFi. Dia akan otomatis menyambung. Jadi ada dua cara kalau di Samsung yang One UI 2.1. Itu saja, silakan kalian coba sendiri.